Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama nih guys. Oke, sahabat ojol, si Kang pahlawan jalanan ya. Pastinya teman-teman orderan kalian beberapa belakangan ini udah mulai gak stabil. Dan terus orderan juga susah banget masuk teman-teman, karena sekarang kalian itu udah dihadapi oleh beberapa frekuensi data jaringan yang gak stabil men. Nah sekarang kalian jangan nangis, jangan panik gitu, karena admin akan memberikan apa yang tercepat dan paling stabil khusus bagi kalian pengguna kartu, maksudnya ya pengguna ojol, dan ini all operator men ya, agar orderan kalian kembali gacor dan pokoknya jos gandos banget. Dan ini all operator ya, biar tidak panjang lebar men, langsung aja nih. Bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif atau yang masih belum berlangganan, silakan kalian tekan tombol like, comment, and subscribe, karena dengan itu kita bisa berteman. Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja sahabat ojol. Di bagian jaringan data teman-teman, silakan kalian tekan lama. Oke, teman-teman, lalu kemudian di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2, men. Silakan kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin APN-nya. Nah, yang paling bawah, men, di situ ada bacaan nama, titik kasih atau APN kalian tekan. Dan yu mantap banget cuy. Jadi APN khusus buat kalian sahabat ojol untuk mempercepat koneksi internet kalian, dan pastinya orderan kembali jos gandos. Ini sudah berhasil di update teman-teman, tolong perhatikan baik-baik. Di bagian nama men, silakan sesuaikan aja seperti ini, ojol update ya. Untuk di bagian nama silakan sesuaikan aja seperti itu men. Oke, mantap banget ya. Lalu kemudian bila mana sudah kita isi lagi, sekarang kita bergeser ke bagian APN-nya. Nah, di sini mengalami pembaruan sistem, artinya berhasil diupdate oleh IT itu dengan presisi yang tinggi, teman-teman, yaitu orangnya.akte. Intinya untuk di bagian APN-nya bacanya seperti itu, men. Karena meskipun diupdate atau di reset, khusus di bagian kolom ini tidak admin otak-atik teman-teman, karena memang sifatnya yang sangat rawan, sehingga admin lebih memilih lapisan-lapisan yang lain untuk diperbaharui dengan item terbarunya IT Fiktif. Jadi silakan kalian pantengin ya channel ini. Oke, sahabat ojol, bila mana sudah kita next lagi ya. Sekarang kita bergeser ke bagian proxy-nya, kalian kosongin aja. Di bagian nomornya kalian kosongin nama pengguna, silakan isi orangnya. Untuk di bagian nama pengguna, teman-teman, silakan kalian samakan seperti itu. Oke, lalu kemudian untuk di bagian kata sandinya, teman-teman, sama ya dengan nama pengguna, yaitu orangnya. Untuk di bagian kata sandinya, silakan wajib samakan seperti itu. Oke, teman-teman, kita next lagi. Sekarang kita bergeser ke bagian servernya. Nah, di sini lagi-lagi wajib teman-teman buat kalian samakan, yaitu 195.68.57.10. Untuk di bagian servernya, men, silakan kalian samakan seperti itu. Dan perlu diinformasikan, apabila ada APN yang sudah expired, silakan kalian hubungi pihak admin. Nanti akan admin update APN yang sudah expired tadi, biar tidak terlalu banyak APN kalian langsung sikat, langsung buang gitu main, dan langsung ganti dengan yang terbaru yang sudah mimin berikan. Jadi yang lama hapus saja. Namun tidak semua wilayah itu waktunya sama, ada beberapa wilayah yang masih lancar, ada beberapa wilayah yang udah mulai hancur. Intinya sesuaikan aja seperti apa di TKP kalian. Lalu kemudian untuk di bagian MMS-nya, silakan di sini lagi-lagi wajib samakan, yaitu http://2/2mms.orange.fr/. Untuk di bagian MMS-nya men, silakan kalian samakan seperti itu. Oke, sahabat ojol, bila mana sudah kita nulis lagi, sekarang kita bergeser ke bagian proxy MMS-nya. Di sini lagi-lagi wajib teman-teman buat kalian samakan, yaitu 45.42.177.17. Untuk di bagian proxy MMS-nya, men, kalian samakan seperti itu. Oke, lalu kemudian sahabat ojol, kita nulis lagi. Sekarang kita bergeser ke bagian apart MMS-nya. Silakan isi 3128 teman-teman ya. Untuk di bagian apart MMS-nya 3128 coy. Hanya terdapat 4 angka saja, men.
Oke, lalu kemudian kita lanjut lagi. Sekarang kita bergeser ke bagian MCC-nya. Di sini kalian biarkan aja, nggak boleh dioprek-aprik ya. Biarkan aja dalam keadaan utuh. Dan untuk di bagian MCC-nya juga lebih rentan ya. Terkadang ada yang sama, ada pula yang tidak. Jadi meskipun gak sama, jangan sampai dioprek-aprik teman-teman. Karena kebanyakan datanya gak muncul ataupun kembali lagi ke APN yang pertama. Biasanya gitu. Makanya jangan sampai dioprek-aprik. Paham ya? Oke, lalu kemudian untuk di bagian jenis autentikasinya, kalian pilih yang paling bawah, yaitu Papatel Champion seperti ini. Dan untuk di bagian jenis HP-nya, di sini Mimin menggunakan 3 item, yaitu default, lalu kemudian ada shuffle dan wap. Jadi ada 3 metode khusus yang wajib buat kalian samakan. Dan bila mana tampilannya berbeda di HP kalian, tenang aja coy. Karena kalian masih bisa ketik manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi. Contohnya ada di bagian layar kaca itu. Jadi monggo kalian samakan ya. Oke sahabat Ojol, kita langsung lagi. Sekarang kita bergeser ke bagian protokol HP-nya. Kalian kunci di IPv4 teman-teman seperti ini. Dan untuk di bagian protokol roaming APN sama bung hukumnya, yaitu wajib banget kunci di IPv4 seperti ini. Oke, Min, langsung aja nih kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas, lalu kemudian kita simpan. Dan yo, mantap banget coy. Jadi apa yang khusus buat kalian sahabat Ojol untuk mempercepat koneksi internet kalian, ini sudah berhasil di update Min ya. Langsung aja bro, kita hidupkan data dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN Ojol tercepat dan paling stabil. Kita masih menunggu dan langsung aja kita mulai pengujian. Oke teman-teman, wow, kalian bisa saksikan sendiri sahabat Ojol ya. Untuk di bagian pingnya teman-teman, di sini bermain yang ke 58 ms coy. Wow, gila banget teman-teman ya. Tunggu apa lagi sahabat Ojol, silakan coba nih apa yang dijamin jaringan Ojol kalian kembali ketar ketir bro. Sedangkan untuk di bagian unduhnya, di sini bermain di angka 30.8 mbps. Dan untuk di bagian unggahnya, di sini bermain di angka 13.1 mbps. Dan untuk di bagian pingnya, di sini bermain di angka 58 ms. Oke, mungkin hanya ini ya bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian, semoga bermanfaat dan pastinya membantu. Terima kasih, selalu lupa pantengin terus channel ITV TV dan jangan lupa like, comment, and subscribe, karena dengan itu kita bisa berteman. Terima kasih, next video. Assalamualaikum.